إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والمسلمين قوم مسلمات والإخوة والأخوات في الدين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puja dan puji syukur tak bosan-bosannya terucap dari lisan kita akan karunia dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul, kita dapat bertemu di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk saling mengingatkan, untuk menambah wawasan ilmiah kita, yang mana dengan wawasan tersebut kita dapat meningkatkan kualitas ibadah, kualitas ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, sehingga dengan ilmu tersebut kita dapat beramal dan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Allah yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita memperbanyak salawat kepada beliau, dengan kita memperbanyak mengucapkan salam kepada beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat beliau kelak di hari di mana tiada berguna lagi apapun kecuali hanya amal ibadah yang kita lakukan dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah, salat maghrib rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setiap manusia memiliki dua cita-cita yang paling utama hidup di dunia ini. Setiap manusia, siapapun dia, baik laki-laki maupun perempuan, ya baik yang muda maupun yang tua, baik yang sudah dewasa maupun yang masih anak-anak, semuanya menginginkan dua cita-cita ini, memiliki keinginan yang sama. Yang pertama yaitu mendapatkan kebaikan, dan yang kedua adalah terhindar dari keburukan. Setiap kita sama, siapapun kita, muslimkah kita, kafirkah kita, semuanya ingin ini, apa? Mendapatkan kebaikan dan terhindar dari keburukan. Namun kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada barometernya, ada timbangan
yang harus dipenuhi ketika kita menginginkan cita-cita ini. Ketika kita meminta kebaikan dan berharap agar Allah agar terhindar dari keburukan, maka tujuannya satu. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita menginginkan kebaikan, misalnya kesehatan, ya rezeki, ya anak yang saleh, istri yang salehah, kebaikan. Begitu juga kita berlindung agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari keburukan. Jadi Islam itu sudah mengatur semuanya. Ketika kita menginginkan kebaikan, maka tujuannya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contohnya, contoh kecil saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah syariatkan di dalam syariat kita, yaitu ketika kita keluar dari masjid. Ya. Ketika kita keluar dari masjid, apa yang dianjurkan? Membaca doa keluar dari masjid. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Apa artinya? Ya Allah, aku meminta kepadamu min fadlik, keutamaan, keutamaan. Maksud keutamaan di sini adalah kenikmatan, kebaikan. Jadi seluruh kebaikan kita minta ketika kita keluar dari masjid. Kita ketahui bersama bahwasanya masjid merupakan tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Maka ketika kita keluar dari tempat yang mulia, ketika kita keluar dari tempat yang baik, maka minta yang baik. Karena di luar dari itu pasti ada keburukan. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Maka jangan lupa ini. Mungkin terkadang kita lalai. Ya. Melangkahkan kaki sebelah mana dulu, Pak? Sebelah kanan atau kiri? Kiri. Ya. Nah, kalau keluar dari masjid sebelah lagi, sebelah kiri. Keluar dari kamar mandi sebelah kanan. Inilah aturan-aturan Islam. Keluar dari masjid melangkahkan sebelah kiri, doa. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan-kebaikan. Ya. Inilah masyaallah azani Allah wa iyyakum jami'an. Agama kita kalau seandainya kita jalankan, walaupun tidak 100% kita jalankan, kita tidak mampu untuk menjalankan syariat seluruhnya, namun kita usahakan, maka seluruhnya adalah kebaikan bagi kita. Kemudian ketika kita meminta perlindungan, hanya perlindungan itu kepada satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perlindungan hanya kepada satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajarkan oleh Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk berzikir pagi dan petang. Ada satu doa, satu zikir yang di syariatkan yang dianjurkan oleh Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca di sore hari, yaitu bacaan a'udzu bika limatillahi tammati min syarri ma khalaq. Berapa kali dibaca, Pak? 3 kali. Ketika sore hari datang, baca doa ini. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillah. Aku berlindung kepada Allah. Aku memohon perlindungan bikalimatillah, dengan kalimat-kalimat Allah. Dimaksudkan kalimat-kalimat Allah di sini adalah Al-Qur'an. Ya, aku berlindung dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Berlindung pada apa? Min syarri ma khalaq. Dari segala bentuk keburukan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Ya kaum muslimin azani Allah wa iyyakum jami'an. Betapa indahnya dan bahagianya kita sebagai pemeluk agama Islam. Ketika keluar dari masjid, apa yang kita minta? Seluruh kebaikan. Ketika sore hari datang, kita dianjurkan berdoa untuk berlindung dari segala bentuk keburukan. Keburukan apa yang tidak diciptakan Allah? Semua keburukan diciptakan Allah. Ya? Allah penciptanya. Namun kita dianjurkan untuk meminta perlindungan dari keburukan tersebut.
Salah seorang perawi yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan, fakana ahluna ta'allamuha fakanu yaqulunaha kulla lailatin faludighat jariyatun minhum falam tajid laha waj'a. Kata seorang perawi, setelah kami mengetahui hadis ini, setelah kami mengetahui zikir dan doa wirid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini, kami tidak pernah meninggalkannya satu hari pun. Ketika masuk waktu sore, dikerjakan, dibaca, dan diajarkan kepada keluarganya, istrinya, anaknya, ya, saudara-saudari, orang-orang terdekat. Seperti inilah harusnya. Ya, jangan ketika kita mengetahui salah satu sunnah, ya kita hanya mengetahui untuk diri pribadi, tidak. Ajarkan orang-orang terdekat kita, ajarkan orang yang kita cintai. Supaya apa? Agar semua syariat ini dijalankan. Banyak tersebar. Jangan hanya kita sendiri. Makanya Allah katakan, apaku amfusaku, wa ahlikum naro. Jaga diri kalian dan keluarga kalian, bukan diri sendiri saja. Ya, nih. Beliau mengatakan, fakana ahluna ta'alamuha. Dahulu kami ketika mengetahui ini, sudah kami langsung praktekkan. Sekeluarga. Ya. Beliau kata nafakanu ya quluna hakul lailatin, setiap sore, setiap malam dibaca ini tiga kali. Ya. Faludighat, maka suatu ketika anak perempuan kami tersengat oleh binatang berbisa. Tidak disebutkan di sini, beliau tidak menyebutkan binatang apa. Bisa ular atau kalajengking atau yang lain. Jadi suatu malam anak perempuan kami disengat oleh binatang berbisa. Falam tajid laha wajah, akan tetapi yang sangat mengagumkan, yang sangat mengherankan, anak perempuan kami tidak merasakan sedikit pun rasa sakit. Masya Allah. Ya muslimin azani Allah wa iyyakum jami'an. Itu dikarenakan apa? Keyakinan terhadap doa ini. Ya. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan, dan ini merupakan wahyu dari Allah yang disampaikan oleh Rasulullah, wahyu. Ini keyakinan. Terkadang zikir yang kita baca hanya sekedar yang kita hafal, zikir. Kita tidak tahu keutamaannya. Salah satu sebab kita bisa istiqamah di dalam menjalankan sunnah, menjalankan syariat Islam, salah satunya adalah tahu ini. Apa manfaatnya? Apa faedahnya? Apa yang terkandung di dalam zikir atau doa atau sunnah tersebut? Namun itu bukan patokan utama, Pak, ya. Bukan jadi patokan tolak ukurnya. Kalau seandainya kita nggak tahu manfaat, nggak tahu faedah, udah nggak usah dijalankan, bukan. Tapi yang menjadi faktor agar kita tetap istiqomah di dalam menjalankan tersebut, kita tahu ini keutamanya ini, faedahnya ini. Ya. Namun ingat, itu bukan menjadi tujuan. Ya. Nah, masyarakat azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta perlindungan hanya kepada-Nya. Salah satu meminta, bentuk permintaan kita, permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala kita, kepada Allah Subhanahu wa taala adalah surat An-Nas. Bentuk permohonan perlindungan yang paling baik dilakukan oleh seorang manusia kepada Allah adalah membaca surat An-Nas. Pada kesempatan kali ini kita akan sebutkan beberapa penafsiran para ulama tentang surat An-Nas ini. Masyarakat kaum muslimin azani Allah wa iyyakum jami'an. Siapa yang hafal surat An-Nas? Nah, ada yang belum hafal surat An-Nas di sini? Tidak mungkin kayaknya. Ya, anak SD atau anak TK saja pun sudah hafal surat An-Nas, ya. Namun tahukah kita, pahamkah kita terhadap ayat ini sehingga kita dapat mentadaburinya? Terkadang kita cuma hafal, terkadang kita cuma baca, tak tahu apa maksudnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala katakan, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aghfaluha?" Apakah mereka tidak mau mentadaburi Al-Qur'an, atau mereka hati mereka sudah terkunci? Bagaimana kita akan mentadaburi Al-Qur'an kalau seandainya kita tidak tahu isinya, apa yang kita baca? Ya. Jadi kita sebagai seorang penuntut ilmu, ahlul athar, masya Allah, mengikut para ulama hadis, ya, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Harusnya hal-hal yang seperti ini kita bersemangat ya. Al-Quran ya. Minimal ini apa namanya, menggalakkan taklim-taklim tahsin Qurannya Pak ya. Nah, kenapa? Karena kalau seandainya kita tidak membenarkan bacaan Al-Quran yang kita miliki, ini bisa jadi berbahaya. Bisa salah di dalam makna. Ya. Ayat pertama Allah sebutkan qul a'udzu birabbin nas. Qul. Kalau seandainya qul aja, kata qul. Kalau seandainya qul ini saja salah kita baca, udah lain artinya. Apa artinya qul a'udzu birabbin nas? Katakanlah, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung apa? Dengan Rabbnya manusia. Qul, huruf qaf itu ba, ya kita sedikit berjalan ke sini. Qaf itu kalau seandainya kita ucapkan qul, ini lain arti nih. Ya, huruf qaf yang harusnya dibacanya apa namanya, jelas qul, 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 tidak ada sedikit pun qul. Nah, ini salah. Karena kita baca qul a'udzu birabb qul. Ya, dengan desisan qul. Ini artinya salah. Qul, katakanlah qul, makanlah. Ya, makanya ini penting kita Pak seperti ini ya. Ya kaum muslimin azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang pertama qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad. Di sini siapa yang diperintahkan? Hah? Nabi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah syariat ini khusus pada nabi kita? Tidak. Ingat seluruh syariat yang di wahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mencakup keumuman semua manusia, baik yang muslim maupun yang kafir. Semua syariat. Yang muslim yang kafir wajib mengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kecuali ada syariat-syariat khususan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam ayat ini Allah katakan qul wahai Muhammad, katakan wahai Muhammad, a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Dari kalimat a'udzu di sini ma'asyaral ikhwan ya Allah wa iyyakum, aku berlindung. Di sini menunjukkan bahwasanya kita sebagai manusia adalah makhluk yang lemah. Enggak cocok kita sombong. Apa yang kita sombongkan? Orang yang terkuat di bumi saja pun tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu, aku memohon perlindungan. Ini menunjukkan kita lemah. Kita butuh ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa penolong kita? Rabbun nas. Penolong kita bukan orang kaya. Penolong kita bukan orang yang punya jabatan, tidak. Penolong kita siapa? Rabbun nas. Jadi kita gantungkan segala perkara kita, minta perlindungan kita hanya kepada Allah. Dan ini adalah nilai tauhid yang ada di dalam dada seorang muslim yang harusnya ditetap, diterapkan. Kalau seandainya kita meminta perlindungan kepada selain Allah, maka ini kesyirikan. Dan ini sangat banyak. Masyarakat wa'azani Allah wa'ayyakum jami'an. Salah satu contohnya apa? Ketika kita tetap, ketika kita melihat anak-anak ada kalung-kalung ini, hitam apa, benang hitam apa, segala macam. Apa tujuannya? Jaga-jaga. Siapa yang menjaga? Menjaga berarti kalau namanya menjaga kan dari keburukan. Dari keburukan. Yang menjaga dari keburukan siapa? Allah Rabbul Alamin. Makanya Allah katakan qul wahai Muhammad a'udzu birabbin nas. Katakan wahai Muhammad a'udzu birabbin nas. Aku berlindung hanya kepada Rabbun nas. Allah yang terhormat. Masyaallah wa anzani Allah wa iyyakum jami'an. Kata-kata Rabb di dalam ayat ini artinya adalah Al-Malik, Al-Mudabbir, Al-Khaliq. Al-Malik yaitu penguasa, pemilik. Al-Mudabbir pengatur. Al-Khaliq pencipta.
Ketika kita merasa, ketika kita mengetahui bahwasanya ada yang memiliki kita, ada yang mengatur kita, maka kita harus tunduk kepada sang pengatur. Ya. Taat, harus taat. Ibarat kita seorang budak, maka kita harus patuh terhadap tuan kita. Kenapa? Karena kita sadar kita itu di bawah. Jadi enggak ada istilah kesombongan. Apalagi kalau seandainya bertentangan dengan syariat-syariat Allah yang Allah sudah tetapkan. A'udzu birabbin nas, siapa Rabb? Allah Al-Khaliq, pencipta kita. Ya, betapa agungnya seorang muslim ketika Allah perintahkan dia berlindung, berlindung langsung kepada Rabbun Nas, penciptanya manusia. Kita berlindung kepada orang-orang terdekat kita. Tidak ada. Allah sendiri yang minta agar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung kepada Rabbul Izzati wal Jalal, Allah subhanahu wa ta'ala. Masyarakat azani Allah wa iyyakum jami'an. Di dalam ayat yang pertama ini, Allah subhanahu wa ta'ala ingin memperkenalkan diri kepada siapa yang layak kita meminta perlindungan. Nanti di ayat-ayat selanjutnya Allah jelaskan terhadap apa kita minta perlindungan tersebut. Ya. Jadi di ayat yang pertama Allah masih memperkenalkan diri. Ya. Supaya apa? Supaya kita tahu kepada siapa kita meminta perlindungan ini. Kita meminta tolong, kita enggak tahu kepada siapa minta tolongnya. Bagaimana itu? Ya, kita mau pinjam duit, kita enggak tahu siapa yang punya duit. Ya. Nah. Jadi Allah kabarkan bahwasanya Allah lah Rabbun Nas. Allah lah pemiliknya manusia. Allah lah yang mengatur manusia ini. Kemudian Allah sandarkan kalimat An-Nas. An-Nas artinya manusia. Ini di sebagian penafsiran para ulama menyebutkan bahwasanya penyandaran ini menunjukkan kemuliaan yang ada pada manusia, keistimewaan yang ada pada manusia. Ya. Bukan kepada makhluk yang lain. Ya. Allah tidak katakan Rabbul Jin. Allah tidak mengatakan Rabbul Hayawan. Tapi Allah katakan Rabbun Nas. Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu memiliki kelebihan daripada yang lain. Allah katakan di dalam surat Tinaba, laqad khalaqonal insana fi ahsani taqwim. Ini salah satu keutamaan, salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh manusia. Jadi masya Allah, ya kita sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi manusia yang sempurna. Ya, kita meminta perlindungan hanya kepada Rabbun Nas, Tuannya manusia. Kemudian ayat kedua, ma'asyiral ikhwan azani Allah wa iyyakum jami'an. Yang kedua, di ayat selanjutnya, Malikin Nas. Allah masih perkenalkan dirinya. Siapa Allah? Malikin Nas. Apa arti Malikin Nas? Rajanya manusia. Bacaan di ayat ini hanya diperbolehkan satu saja, satu bacaan. Beda dengan Maliki Yaumiddin. Ya, Maliki Yaumiddin boleh dua. Boleh Maliki Yaumiddin, boleh Maliki Yaumiddin, karena kesesuaian makna. Sedangkan di surat An-Nas ini hanya dibolehkan dibaca Maliki Yaumiddin. Karena kalau seandainya dibaca Malikin Nas, hanya boleh dibaca pendek Malikin Nas, tidak dibaca Malikin Nas. Kalau Malik apa? Penguasa, ya. Penguasa. Malik sama Rob sama. Jadi kalau seandainya kita baca Malikin Nas, sama artinya dengan Rabbun Nas. Ya, jadi enggak ada manfaatnya penyebutan itu jadinya. Sehingga para ulama mengatakan bahwasanya pembacaan Malikin Nas, ya, Malikin Nas ini merupakan bacaan yang syadz, yang nyeleneh. Jadi Malikin Nas bacaan yang pendek, Malikin Nas.
Malikin, rajanya manusia. Lihat kaum muslimin na'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita ini sebagai, kalau ada raja, ada raja, ada siapa? Hamba. Berarti kalau seandainya kita diperintahkan oleh raja kita, gimana harusnya kita sebagai seorang hamba? Taat, patuh. Mau membangkang, habislah sudah itu. Ya. Nah, ini Allah ingin mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah lah yang raja seutuhnya. Kenapa di sini Allah sebutkan Malikin Nas, rajanya raja? Kira-kira di manusia ada raja enggak? Apa bedanya rajanya Allah, rajanya manusia? Raja Allah dengan raja manusia apa bedanya? Apa perbedaannya? Nah, masya Allah. Kalau rajanya manusia terbatas ruang dan waktu. Ada waktu, ada tempatnya. Kalau kita ibaratkan di sini presiden misalnya, cuman dapat maksimal 2 periode, Pak ya. Nah, 2 periode 10 tahun. Dan tempatnya pun terbatas. Misalnya Indonesia presiden Indonesia terbatas hanya di Indonesia saja. Ya. Tapi kalau rajanya Allah Subhanahu wa taala, rajanya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, enggak terbatas ruang dan waktu, kapan pun di mana pun dialah Allah Subhanahu wa taala rajanya manusia. Ya. Raja dunia kalau seandainya ada sekarang, ada raja dunia, Pak? Enggak ada. Kalaupun seandainya ada raja dunia, hanya terbatas dunia. Enggak ada nanti raja di akhir kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua embel-embel titel itu tak ada nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Raja pun dia di dunia ini, ketika dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi orang yang paling hina di akhirat. Masyarakat azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian ayat selanjutnya ilahin nas. Ilah artinya adalah al-ma'budu bil haqq lin nas, yaitu zat yang berhak untuk diibadahi. Al-ma'budu bil haqq, al-ilah, mana ilah, makanya la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak ibadah illallah, kecuali Allah. Ilahin nas berarti ini adalah Tuhan, yaitu zat yang berhak untuk diibadahi oleh manusia. Tujuan ibadah hanya Allah. Inilah tauhid. Ya. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum jami'an. Surat An-Nas saja mengandung nilai tauhid. Kita diminta berlindung kepada satu Tuhan, satu Allah, satu zat, yaitu Rabbul Alamin, Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, Tuhannya manusia, zat yang berhak untuk diibadahi oleh seorang manusia, segala bentuk ibadah, apapun bentuk ibadah tersebut. Banyak para ulama menafsirkan, menjelaskan tentang ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah adalah ismul jami'un li kullin ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min qawlin aw fi'lin zahir aw batin. Para ulama adalah segala bentuk apa yang dicintai, yang disukai, baik itu dari perkataan, perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Ya. Semua ibadah tujuannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di ayat ketiga ini Allah ingin kabarkan kepada kita bahwasanya setelah kalian mengetahui siapa yang kalian minta pertolongan, Allah Rabbun Nas, kemudian siapa kalian di sisi Allah, kalian adalah hamba Allah, dia adalah Malikin Nas, kemudian kepada siapa kita beribadah, Ilahin Nas. Tujuannya satu. Ibadah itu tujuannya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Muslimin azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi kita meminta perlindungan ini, kita baca, kita
minta perlindungan ini dengan tiga asma wa sifat ini. Tidak tiga nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Tiga nama Allah Subhanahu wa taala kita meminta perlindungan. Perlindungan apa? Lihat, tiga nama Allah langsung Allah berikan. Ya, untuk meminta kita agar kita berminta pertolongan, meminta perlindungan dari ayat selanjutnya. Allah katakan, Ilahin Nas min syarril waswasil khannas. Kita meminta perlindungan, kita ucapkan tiga nama Allah Subhanahu wa taala sekaligus. Di dalam satu perlindungan, perlindungan min syarril, dari keburukan al-waswas. Al-waswas. Al-waswas di sini masyarakat ma'azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, waswas diartikan di terjemahan dari godaannya. Jadi apa kalau terjemahan? Oh, bisikan. Ya, bisikan al-khannas setan. Manusia. Hah? Oh, setan muslim. Tayyib. Al-waswas, kata para ulama, bahwasanya waswas ini merupakan salah satu nama syaitan. Jadi, kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Kita meminta perlindungan dari keburukan syaitan. Ya. Kenapa? Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam tafsirnya, Syekh As-Sa'di mengatakan, kenapa kita harus meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan syaitan dengan tiga namanya sekaligus? Dengan tiga namanya ini tadi yang kita sebutkan tadi. Kata Pak Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau katakan, "Asy-syaitanu huwa aslu syururi kulliha." Syaitan itu sumber keburukan seluruhnya. Semuanya sumbernya dari dia. Ya, jadi kita meminta perlindungan keburukan dari siapa? Dari kepada Allah Subhanahu wa taala, dari sumber petaka tadi, sumber keburukan, yaitu syaitan. Makanya Allah Subhanahu wa taala minta perlindungan dengan tiga nama ini, dari keburukan yang namanya syaitan. Ya, dia merupakan sumber keburukan seluruhnya. Apa yang tidak dibisikkan oleh syaitan? Seluruh bisikan, godaan, keburukan itu datangnya dari syaitan. Bahkan ketika kita beribadah saja, seakan-akan kita sedang beribadah, padahal bisa jadi itu akan mengundang dosa. Semangat kita beribadah, semangat kita nuntut ilmu, rupanya kita semangat nuntut ilmu ingin dilihat orang sebagai orang alim. Ya, kita selalu datang ke masjid, ya, memakai pakaian yang masya Allah luar biasa, ya, penampilan islami, jenggot panjang, ya, celana cingkrang dan seterusnya. Ingin apa? Dilihat oleh orang. Maka inilah bisikan tadi. Kalau seandainya itu tujuannya cuma ingin dilihat oleh manusia, ingin dipuji oleh orang lain, maka ketahuilah bahwasanya itulah tipuan syaitan. Ya. Tujuan kita menjalankan syariat ini bukan ingin dipandang manusia. Tujuan kita melaksanakan syariat ini karena ini merupakan kebutuhan. Butuh enggak kita ibadah? Butuh. Bukan karena ingin dilihat, oh ini Ustaz Fulan, oh ini Fulan. Ya. Orang ibadah, orang ahli ibadah, orang saleh, doanya tidak tertolak, segala macamnya. Kalau seandainya itu sudah diperindah oleh syaitan, maka ketahui bahwasanya kita merupakan jadi orang yang paling merugi kalau seandainya kita ikuti apa yang diinginkan oleh syaitan. Ya, dari keburukan hawa nafsu kita minta perlindungan. Hawa nafsu dari syaitan. Keburukan subhat, ya, ini juga datang dari syaitan. Masyarakat wa kaum muslimin azani Allah wa iyyakum jami'an. Min syarril waswasil khannas, al-khannas. Syekh Sa'di mengatakan al-khannas adalah yang maju mundur, hilang timbul. Itulah al-khannas. Ya, maju, mundur atau hilang timbul, itu al-khannas. Sebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Apa maksudnya? Al-khannas ini adalah sifatnya syaitan. Sifatnya syaitan.
Syaitan itu terkadang maju, terkadang mundur. Maju kapan? Kapan dia maju tengah manusia? Ketika seorang manusia enggan untuk berpikir, majulah dia, masuklah dia pada manusia itu. Ya. Kemudian syaitan kapan dia mundur? Ketika seorang manusia itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita ada syaitannya, Pak. Ada enggak? Qori. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap manusia ada qorinnya. Ya. Kemudian apa kata para sahabat? Engkau juga ya Rasul? Iya. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali Allah Subhanahu wa taala menolongku untuk mengislamkan jin tersebut, sehingga tidaklah memerintahkanku kecuali illa khair, kebaikan. Qorin Rasul ada. Kita ada qorin enggak? Ya ada. Memerintahkan kebaikan? Belum tentu. Ya, syaitan tidaklah memerintahkan kecuali keburukan. Masyaallah anzani Allah wa iyyakum jami'a. Habis. Habis. Kita dulu ya. Apa? Baik. Di mana tadi? Dal jannah ayat berapa? Allazi yuswisu fi sudurin nas. Sekarang allazi yuswisu fi sudurin nas. Tapi allazi yuswisu fi sudurin nas. Allazi yuswis. Yuswis itu membisikkan. Nah, yang namanya bisikan pasti dia tipis. Sulit kita apa namanya? Mencerna tipuan syaitan tersebut. Ya. Abul Bashar, bapaknya manusia siapa? Nabi Adam saja bisa terlena. Padahal sudah diciptakan kebaikan semuanya di surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap saja tertipu dengan tipu daya syaitan. Siapa kita? Kemudian tujuan penggodaan tersebut apa? Alladzi yuwaswisu, yuwaswisunya kepada mana? Fi sudurin nas, sudur. Sudur itu apa? Apa tujuannya? Bukan sudur. Sudur itu artinya dada. Yang diinginkan syaitan bukan dadanya, tapi apa? Apa yang ada di dalam dada ini, apa? Hati. Kadang itu masyarakat azan ya Allah wa iyyakum jami'an, yang pertama sekali diperbaiki apa? Hati, sudur. Jangan barometer kita orang bayang, tengok penampilan. Kalau kita lebih apa? Fokusnya kepada penampilan. Perbaiki penampilan lahiriah. Perbaiki lahiriah kita. Ya. Kalau sikit baju kotor, cuci. Bagaimana dengan hati? Kalau seandainya kita bermaksiat, ingat gak kita langsung kepada Allah? Ingat gak kita beristighfar kepada Allah? Maka ini pelajaran yang dapat kita petik dari surat ini. Perbaiki hati. Jangan hanya fokus penampilan saja. Bukan berarti enggak penting penampilan. Penting penampilan, akan tetapi jangan lupakan yang paling utama adalah hati kita. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.